Assalamualaikum. Saya hari 5 kali sehari Allah tunggu kita untuk minta pada dia untuk solution for our life. So kalau kita boleh jumpa bos kita 5 kali satu hari untuk cari jawapan pada masalah kita, dan juga kita diberi surat kiriman oleh bos kita yang mempunyai semua instruction how to do our work, live our life. Kalau kita tak cari bos tu rugi kan? Macam tu kita dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga urusan kita, menggenggam urusan kita, yang tahu masalah kita dan memiliki semua yang ada di dunia ini. So kalau kita tak cari solution from our Quran, our sunnah and from our solat, alangkah ruginya. Tuju tak setiap hari Allah beri kita peluang 5 kali untuk dapatkan solution to our problem. Dan alangkah ruginya kalau kita dalam berurusan, kita banyak kerja, macam sekarang kita kerja sampai pukul 1, macam-macam kita punya masalah kerja, dan masa tu dah sampai zuhur kita nak dapat solution. Kita boleh bercakap dengan Allah yang menggenggam segala urusan perniagaan kita, sekolah kita, whatever urusan kita, semua Allah yang kawal semua. Dan kita ni milik Allah, semuanya milik Allah. Maka kalau kita tak gunakan peluang ini untuk tentukan kita menjaga solat, kita buat solat sunat, kita solat berjemaah, kita faham apa kita baca, kita khusyukkan solat kita, kita menikmati sujud kita, alangkah ruginya. So apa kata jadikan solat tepat waktu, berjemaah di masjid, KPI hidup kita, and see how your life change.